Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana jika seseorang diberikan kesuksesan dalam usaha yang maju, tetapi dia menjadi merubah ciptaan Allah seperti finir gigi, filler dagu, dan hidung supaya lebih terlihat cantik, tapi dia baik kepada orang lain Ustaz? Apa yang seperti ini termasuk orang kaya yang tidak bersyukur? Karena kesuksesannya ada yang dia lakukan sesuatu yang tidak disukai Allah. Dia mengubah ciptaan Allah dengan cara merubah kondisi giginya, terus dagunya, terus hidung supaya lebih mancung, mempercantik diri mungkin. Oh gitu, baik. Terlihat. Baik. Intinya begini ya, ketika ada orang memiliki harta, lalu harta itu dia gunakan untuk maksiat, maka ini tindakan tabdzir. Dan dalam Al-Qur'an Allah tegaskan, innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin. Sesungguhnya tindakan tabdzir itu temannya setan. Dan definisi tabdzir, pelakunya namanya mubadzir, adalah orang yang menggunakan harta fi ma la yambaghi, untuk kegiatan yang tidak boleh dilakukan, untuk maksiat, apapun bentuk maksiatnya. Dan mengubah ciptaan Allah, terutama wajah ya, piercing untuk yang laki-laki ya, kadang hidungnya ditindik, kadang lidahnya ditusuk-tusuk, kadang kulitnya dicat jadi silverman. Dan aneka usaha yang dilakukan oleh manusia, termasuk misalnya bertato, dia mengubah ciptaan Allah. Ini dosa besar. Dan salah satu di antara godaan terbesar setan adalah mempengaruhi manusia untuk mengubah ciptaan Allah. Tidak boleh kayak gini ya. Karena itu dalam masalah ciptaan Allah, kita tidak boleh mengubahnya, apalagi ketika itu mengeluarkan modal besar, berarti dia dikasih harta, tapi hartanya dipakai untuk kegiatan durhaka kepada Allah Ta'ala. Waliyadzubillah.